kami dari DPR sudah bahas anggaran dan minggu kemarin ini kan sudah evaluasi ke provinsi. Dan kami DPR mau supaya dinas-dinas yang terkait dengan menunjang PON 2021 supaya kalau nomor register itu kalau sudah ada kegiatan itu mempercepat untuk jalan. Jangan sampai lambat lelang, lambat buat kontrak segala macam. Nanti serap anggaran juga nanti lambat, realisasinya nanti juga lambat. Jadi kami DPR mau supaya kegiatan-kegiatan yang menunjang PON dengan Pesparawi ini itu segera kalau sudah keluar nomor register segera buat pelelangan, terutama dinas-dinas yang kaitan dengan PON dengan Pesparawi ini sesuai dengan target yang ada. Karena kami lihat biasanya ini lelang itu bulan 6, bulan 7, buat kontrak itu bulan 8, bulan 9, 2 bulan, 3 bulan baru mereka jalankan fisik. Itu sering terjadi seperti itu yang kita lihat.